Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan Cak Basman Dulur. Berkah sehat bahagia selalu sedulur-sedulurku semuanya. Di video kita kali ini, kita akan kembali mengamati kondisi terupdate dari kubah lava Gunung Semeru ya. Masih menggunakan kamera zoom, kita pantau dari pos live streaming kita di sisi arah tenggara, tepat berhadapan dengan bukaan kawah dengan jarak kurang lebih 10 km dari puncak Gunung Semeru. Alhamdulillah, pada pagi hari ini cuaca Gunung Semeru terlihat cerah dan sangat jelas sekali, sehingga kita bisa mendapatkan visual lebih jelas lagi ya. Gunung Semeru ini jika dilihat dari sisi arah selatan dan tenggara itu memperlihatkan bentuk kerucut yang sempurna ya. Namun sesungguhnya bentuknya itu tidak sesempurna itu ya, karena di bagian puncak mempunyai bentuk yang sangat rumit. Kondisi puncak ini disebabkan oleh perpindahan kawah-kawahnya dari sisi barat laut ke sisi arah tenggara. Puncak Mahameru merupakan dinding tubuh kawah tua di sisi bagian utara, sedangkan bagian yang muda itu berkembang ke arah tenggara dan lebih ke selatan. Kita zoom lebih dekat lagi ya, kita fokus ke arah puncak, fokus ke kawah Jonggring Salukonya. Di sini terlihat sangat jelas sekali ada batuan-batuan vulkanik yang terlontar pada saat letusan itu terjadi ya. Batuan vulkanik yang terdapat di Gunung Semeru ini itu merupakan hasil erupsi dari beberapa titik letusan yang terpisah. Runtuhnya batuan-batuan yang kita saksikan ini itu adalah endapan Gunung Semeru yang merupakan endapan termuda. Berasal dari aliran-aliran lava yang keluar dari jalur-jalur magma, aliran-aliran piroklastik, jatuhan-jatuhan piroklastik, guguran puing-puing dan lahar. Aliran lava Gunung Semeru ini itu merupakan hasil erupsi pusat yang memiliki komposisi batuan basal, andesit basah, dan andesit asam. Pembentukan batuan vulkanik ini itu terjadi selama pendinginan magma, ketika telah berbentuk lava atau fragmen beku di permukaan bumi. Lava itu kan merupakan cairan magma dengan suhu tinggi yang keluar dari kawah. Lava ini berasal dari dalam perut bumi menuju keluar permukaan bumi melalui dapur magma, pipa-pipa konduit, dan bibir kawah. Sebenarnya, jika lava Gunung Semeru itu sifatnya encer, maka akan mengalir mengikuti aliran sungai. Hanya saja Gunung Semeru ini bertipe erupsi strombolian dan vulkanian dengan pembentukan kubah lava ya. Sehingga lava Gunung Semeru itu sifatnya kental dan akan membeku di dekat sumber keluarnya atau kawahnya. Jadi material-material yang terendapkan karena kondisinya itu unstable ya, maka mudah sekali runtuh seperti yang terlihat ini telur. Ukuran batuan-batuan pijar ini itu sebenarnya sangat besar ya, hanya saja karena kita melihatnya dari jauh, maka secara otomatis akan terlihat sangat kecil. Dan jarak luncur batuan-batuan ini itu cukup tinggi ya, bisa mencapai kecepatan 150 hingga 200 km per jam. Hal ini diakibatkan karena morfologi kemiringan lereng Gunung Semeru itu sangat bervariasi. Dari 30, 40, 50, hingga 60 derajat. Guguran-guguran material vulkanik ini jika kita lihat di siang hari saat runtuh ya, warnanya terlihat hitam dan berasap, karena selain bersuhu tinggi, juga saat runtuh material-material ini
berakumulasi dengan debu-debu vulkanik di sepanjang jalur luncuran. Batuan vulkanik Gunung Semeru ini, dulur, kalau kita perhatikan bentuknya, itu memiliki tekstur-tekstur vesikel atau lubang-lubang yang hal itu disebabkan oleh bekas volatil yang terperangkap di dalam lava cair. Dan batuan-batuan Gunung Semeru ini itu memiliki struktur aliran. Saat kita live streaming kemarin, itu sempat ada beberapa sedulur yang menanyakan mengapa material Gunung Semeru itu sangat bagus jika digunakan sebagai bahan baku pada struktur konstruksi. Hal ini sebenarnya disebabkan pada sifat fisik dari batuan vulkanik Gunung Semeru, khususnya dalam komposisi kimiawinya ya, serta mineral-mineral batuannya. Baik batuan vulkaniknya maupun batu serta pasir kuarsanya dari Gunung Semeru ini itu memiliki komposisi kimia dan mineral yang memiliki kadar alumina silikat hidrus atau lempung yang sangat rendah. Selain itu, material Gunung Semeru ini itu juga memiliki kadar silika yang sangat tinggi, sehingga memiliki daya rekat yang sangat kuat dan baik. Ukuran butiran pasirnya juga standar, serta warnanya itu sangat bagus, dulur. Bahkan untuk material pasir yang terbawa oleh aliran lahar hingga ke pantai selatan, itu memiliki rata-rata kadar besinya itu bisa mencapai 60%. Bahkan di beberapa spot-spot tertentu, memiliki kandungan titanium yang sangat tinggi. Oleh karena itu, material Gunung Semeru, baik batuannya, pasir kuarsanya, dan juga material-material lain, itu sangat cocok dan sangat bagus sekali jika digunakan sebagai bahan baku pada struktur konstruksi. Thank you.